Halo Sobat YouTube, kembali lagi di Domaker. Kali ini kita akan bahas terkait permasalahan pada motor Yamaha New NMAX. Bukan New NMAX sih, NMAX ya. Jadi di sini kita ada dua motor. Yang satunya juga kasar, dan yang ini juga kasar, teman-teman. Sebentar, saya coba ambil kunci dulu. Jadi kita di sini ada dua unit motor ya. Dua unit motor yang dimana konsumennya mengeluhkan suara seperti ini. Yang Jupiter Z1, ini Jupiter Z1 ya teman-teman, yang sudah injeksi. Sebentar. Yang satu suaranya ngotok seperti ini. Jadi ini suara ngotok, apa sih penyebabnya? Nanti kita akan buatkan videonya di next episode. Dan yang kita akan bahas adalah di motor Yamaha NMAX ini ya. Jadi di NMAX ini ada keluhan konsumennya itu ketika jalan bunyinya ngelotok. Pas lewati jalan yang nggak rata ya, bunyinya kayak ada kutuk-kutuk gitu. Namun kalau ketika kita hidupin mesinnya seperti ini, CVT terdengar halus. Teman-teman bisa lihat. Dan ketika kita geber, nggak ada kedengaran ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya punya keluhan motornya saat jalan bunyi ngotok-ngotok, kita akan rekamin saat jalan. Teman-teman simak terus video ini sampai habis. Oke? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Jadi kita akan di, saya sebagai joki ya, sebagai bukan joki, sebagai rider ya. Saya akan dibonceng oleh jokinya untuk membawa Yamaha NMAX ini. Sebagai informasi ya teman-teman, motor ini sudah ganti shock belakang. Memang di shock belakangnya dia menggunakan variasi, dan variasinya seperti ini teman-teman ya. Dan ujung-ujungnya batang bawahnya patah karena variasi shock belakangnya tidak bagus ya. Jadi ketika diangkat itu ada selah seperti ini aja. Kemarin ketika kita angkat dia selah. Ini nggak ada salah teman-teman, tuh. Kalau kemarin diangkat, ini klutuk-klutuk, tuh. Sudah kita ganti, tapi masih ada. Untuk bunyi klutuk yang di soknya hilang, namun di mesinnya ini ada. Nah, ini stride joknya sudah siap, kita akan naik. Pak, kabel bunga pak ya? Oke, jadi kita akan coba dibonceng ya. Nanti kamera akan saya taruh di bawah, teman-teman bisa dengar ya. Oke, teman-teman dengar ya, ada bunyi klutuk-klutuk ya di pas saat jalan itu ada bunyi klutuk-klutuk. Nah, ini kita akan coba sekali putar lagi. Teman-teman perhatikan ya. Nanti kalau untuk yang nggak tahu bunyinya gimana, nanti akan saya cut di pertengahan video kalau kita kasih soundnya ya. Oke, kita akan dengerin lagi suaranya. Perhatikan ya, ketika jalan nggak rata, dia akan bunyi klutuk-klutuk-klutuk.
Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya gimana? Teman-teman ada dengar suara ngutuknya? Jadi kalau bisa di jalan rata dia tidak kedengaran ya, teman-teman. Tapi ketika dia lewati jalan yang enggak rata atau digas sedikit, disentak dikit, dia ada bunyi letek, 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 letek gitu. Nah ya. Jadi kira-kira apa ya? Nah, di video ini sedikit panjang, teman-teman. Jadi teman-teman tolong jangan di-skip ya, karena kita akan edukasi permasalahannya. Dan setelah saya analisa, teman-teman perhatikan ya, bunyi di roda belakang ini. Dia sudah ada spare ya, sparenya ada, tapi harusnya nggak bunyi, teman-teman. Tapi teman-teman dengar ya. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk membuka roda belakang dan membuka bak CVT serta knalpotnya. Kita akan bongkar dulu semuanya. Untuk cara bongkar kayaknya nggak perlu lah ya. Kita hanya cukup bongkar semua bak CVT-nya, terus buka rumah koplingnya. Kalau roda, kita cukup buka knalpot dan swing arm-nya serta shock belakang. Kita akan kembali aja, nggak usah buka banget ya. Oke, kita akan buka dulu. Simak terus videonya sampai habis. Oke. Oke, teman-teman, jadi di sini kita sudah bongkar untuk bagian CVT ya. Untuk bagian CVT sudah kita periksa, untuk kondisinya nggak ada ini ya, nggak ada yang salah. Cuman yang bermasalah itu ada di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, selangnya tuh besar banget loh. Nih. Jadi ketika jalan dia kayak, nah gitu. Dan inilah yang bikin biang keladi saat kita apa ya, saat kita ganti, pas saat kita berjalan ya, pas saat jalan goyang gitu. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, di sini kita udah bongkar gearboxnya. Ini gearboxnya udah dibongkar. Teman-teman bisa lihat di sini cukup goyang ya, tuh. Coba perlu tolong digoyang-goyangkan. Dia harusnya mantap ya, teman-teman. Cuman dia malah bergoyang-goyang seperti itu gitu kan. Tapi kalau untuk gearbox yang lain, ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau saya pasangkan seperti ini. Bentar, kita pasang dulu. Kayaknya pagi-pagi ini kita butuh ngopi ya, teman-teman. Jadi biar lebih enak untuk kerja. Nah, masukkan lubang aja susah ini. Aduh. Salah dong. Bener ring. Sebentar, teman-teman. Nah. Dikit lagi. Dikit lagi. Kalau kepanjangan durasinya nanti saya akan potong ya, teman-teman. Oh, ternyata terbalik, teman-teman. Saya pasang di sini, rupanya di kayak gini. Ya, pokoknya gitu lah ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini kalau saya pasang, dia goyang, tapi nggak berisik, teman-teman. Ya, goyang nggak berisik. Tapi kalau ini, goyang berisik. Berisik banget. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini berisik banget. Nah, itulah ketika kita jalan bergetar, dia malah bikin kayak suara noise seperti geruduk-geruduk ya. Nah, solusinya bagaimana? Teman-teman, nanti kita akan coba buka untuk bagian CVT-nya. Kita akan ganti o-ring pada gearbox ini, kita akan ganti dan kita akan keluarkan klaharnya. Untuk ngeluarin klaharnya gampang, teman-teman, tidak perlu pakai tracker, tinggal ketok aja dari dalam. Oke. Nanti kita akan praktikin bagaimana cara bukanya. Pertama-tama kita siapin dulu obeng angin untuk mencongkelnya. Silakan congkel. Jadi silakan teman-teman untuk bongkar sealnya. Rusak aja nggak apa-apa. Nanti kita akan ganti sih. Karena sayang ya kalau kita nggak ganti. Oke. Oke, teman-teman. Jadi untuk melepasin as pada gearbox Garden Air Max ini, kita tidak perlu gunakan tracker ya. Dan tidak ada klip. Sebentar, tangan saya kesuben. Nah, aduh, masih kesuben coy. Aduh, ya sudahlah, demi youtuber, demi youtuber, demi subscriber. Nah, jadi di sini kita tinggal ceplok aja ya, tinggal sedikit gedor pakai palu plastik. Kalau nggak ada palu plastik, kita pakai palu besi tetap.
cuman dicoba untuk di ujungnya dikasih ya bantalan ya, seperti karet atau lap. Dan ini kelaharnya, teman-teman bisa lihat kelaharnya mana. Dan ini kelaharnya ya teman-teman, kelaharnya dan posisi di sini. Di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Dan kelaharnya ini kalau kita kocang-kocang kan nih, dia nggak kedengeran ya, tapi kalau teman-teman goyang-goyangin seperti ini, tolong digoyangin. Goyangin aja ke atas bawah, kiri kanan, digoyangin ke atas bawah, bukan kiri kanan gini, gini. Coba, jadi kita mau lihat selanya aja, tuh, teman-teman bisa lihat ya, bermain ya, tuh bermain. Jadi selanya banyak banget tuh. Nah inilah yang biang kerok ketika kita jalan kayak ada bunyi kutuk 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 gitu ya. Jadi solusinya bagaimana? Cukup teman-teman ganti kelahar ini, kodenya dengan kode 6204, namun gunakan yang untuk kelahar CVT ya. Dan teman-teman nanti kita akan pasang. Dan untuk proses pemasangannya kita hanya skip aja, karena di YouTuber lain mungkin sudah banyak dibahas ya. Cuman di sini kita akan sharing edukasi ilmu bagaimana dan penyebab bunyi pelotok-pelotok pada NMAX, bukan pada mesin, tapi saat berjalan jalanannya yang tidak rata. Oke, kita akan pasangkan kelahar yang baru. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah bongkar ya, sudah kita ganti kelaharnya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini kelaharnya sudah kita ganti. Dan ketika dipasang, bandingkan dengan yang tadi ya. Tuh. Masalahnya kalau kita putar, dia tidak ada bunyi gitu, teman-teman. Tuh. Tuh. Ya. Kalau tadi kan bunyi kayak ketak, ketak, selanya terlalu banyak. Ini. Enggak ada bunyi kayak ada balasan ketak, ketak, ketak gitu, enggak ada. Jadi ini sudah dugaan kita, semoga benar ya. Jadi tidak lagi bunyi kasar, semoga saja. Jadi ini kita akan pasang dulu untuk fan belt, rumah koplingnya kita akan pasang, puli-puli belakang kita pasang, dan untuk roda, swing arm, carport kita akan pasang juga. Jadi sudah selesai ini, kita akan review bagaimana setelah penggantian kelaharnya. Oke? Oke, jadi di sini kita akan coba tes ya, motor sudah hidup. Kita akan bandingkan dengan suara yang sebelumnya ya. Kita akan tes sebentar. Duduknya agak kurang susah ini. Oh ini. Oke, kita akan dengerin. Bagian. Teman-teman dengar ya, di sini suaranya nggak kedengaran lagi ya. Nanti kita akan tes untuk jalan yang jahat ini, yang jelek banget ini. Teman-teman dengerin sekali lagi ya. Tadi kan kita waktu lewat sini suaranya kasar ya, ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Nah, kita lihat. Nah, di sini saya akan coba yang bawahnya. Nanti dibuka dipegang oleh sama kameramen. Teman-teman silakan ya. Dengerin ya. Posisinya nanti akan saya taruh seperti biasa.
Okay, jadi teman-teman bisa dengar ya, untuk perubahannya sangat drastis, sangat drastis. Jadi tidak ada lagi bunyi ngotok-ngotok gitu ya. Ya, terus untuk bukaan gasnya juga lebih enak ya. Oke, jadi demikian video ini mau dibuat, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada keluhan terhadap Nmax-nya, silakan komen aja di bawah, tanyakan aja di bawah. Jika kita bisa memungkinkan, jika ada unitnya, kita akan buatkan tutorialnya. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like. Jika tidak suka, silakan dislike. Buat area Palembang yang ingin servis, silakan datang ke bengkel Domaker di Palembang. Oke, saya Domaker dan dadah. Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many